Halo guys, welcome to Yis lagi. Di video kali ini aku akan buka bonus shop. Di sini kita bisa beli arena stage yang aku jelasin nanti. Ini harga terakhir 250.000, ini 500.000. Aku sudah ada 500.000, jadi aku akan beli arena Adol Vel'Koza version. Kayaknya di sini ada Picard lagi. Waduh, only ginger can call under ginger. Apaan sih maksudnya? Nah, ini dia extra version. 750.000 lagi. Oh my god, very expensive. Kita mau coba. Oh. Bisa pakai Adol. Oh my god, this is so cool. Jadi aku pikir bakal lawan Adol, ternyata kita memakai Adol loh. Jadi judul videonya apa nih? Pakai Adol. Wow. Ini sih, aku tahu sih jurus-jurusnya. Ini kotaknya fireball. Gila, lemah banget ya Adol. Gila Adol, ada lemah banget kamu Adol. Yang Vel'Koza sama ini persis sih. Tapi kalau nggak salah tembakannya bisa jauh deh. Oh itu dia. Ternyata kita bisa pakai Adol, gila. Apa ini cuma di versi skin doang ya? Makanya jelek banget tuh di bawah. Kotanya sama kayak Unica yang kotaknya. Aduh, lambat banget. Ini kayak siapa ya? Kowal, cuman lambat, versi lambat. Jadi bukan jadi cepat. Sama dash, cuman dash yang lambat. Gila ya bunuh musuh sekecil ini aja. Misalnya minta ampun. Ini nih. Boom, satu doang serangannya. Yang nggak bisa mopping, yang bisa mopping cuma yang ini doang. Terus segitiganya apa ya? Kalau nggak salah adalah tuh segitiga yang keduanya adalah tambah darah. Wow, gak bener nih, gak bener. Di Vel'Koza, Adol itu kalau booster keduanya tuh tambah darah. Ini gak bener nih. Kita akan coba. Sekitar 10 menit lah pakai Adol. Ini menit. Testing. Ini mic-nya nyala kan? Tiba-tiba mic-nya nggak nyala lagi. Larinya Adol lumayan cepet. Lompatnya juga dua kali kayak biasa. Apa sih kelebihannya Adol ini? Gila. Kuyang. Kirain tadi bakal lawan Adol, ternyata memakai Adol. Yang SP unlock, jadi kalau kita main new game nih sekarang ada tulisan SP unlock, SP akuisisi. Aku masih belum ngerti itu nggak ada bedanya ya sama nol. Coba cari lagi. So far aku main ini hari ini,
menghabiskan waktu Natal dengan bermain game. Masih pusingnya masih aja ya. Kalau yang mbak langsung main Yes Origin juga pasti ngerti sih pakai Ado gimana. Oh ya, kekuatan pukulnya Ado jadi tambah cepat. Duh, harap mana bu? Kekuatan pukulnya Ado jadi tambah cepat kalau pakai boost. Terus defense-nya juga nambah. Itu kan nambahnya lama banget ya. Nambah boost-nya lama banget. Kalau recall cepat banget nambah boost-nya. Ini juga nggak ada serangan yang bikin isap gitu. Kayak tol bisa isap gitu, jadi lebih cepat gini. Ayah mati dong. Geretak, geretok, geretak, geretok, geretak. Adol 700 tahun kemudian udah bisa datang aja ke sini dia. Adol. Adol, 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 adol. Gila lawan musuh terbang-terbang begini, gimana ya kemarin? Tempat satu. Ini masalahnya yang begini tuh baru ada di sini aku lihat. Yang kita lawan banyak anak kecil begini baru di Origin. Yang di lain belum ada. Ada mungkin Picard kali, Picard. Kelebihannya tuh mana kalau tembakan merahnya ini pakai SP yang sedikit. Dia bisa nembak banyak. Capcay deh, ayo. Jangan sampai mati aja pokoknya, jangan sampai mati. Masih ada banyak. Lupa pakai EX-nya. Btw yang serta paling jauh itu adalah Yes 7. Katanya timeline-nya yang paling jauh itu Yes 7. Wadaw, 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 wadaw. Jadi Yes 8 dulu story-nya baru Yes 7. Aku lihat dari wiki ya sih. Aku juga bingung tuh ceritanya kenapa nggak urut aja sih. Ke 1, ke 2, ke 3. Ini nggak ceritanya mondar-mandir. Boost-nya lambat betul nambahnya. Tetap nggak bisa ditembus kalau dia lagi nangkis. Ini terakhir ini. Die. Yeay. Pas 10 menit. Gila, 6 menit ya lama banget. Itu dia, aku akan coba lagi ya bikin video kalau udah dapat yang ini. See you in next video. Thank you udah nonton Adol. Adol Vergana version. Bye bye.